Halo-halo, balik lagi sama Grillion. Kali ini kita main Ragnarok Arena. Jadi di sini gue mau ngasih tips buat kalian bagaimana caranya supaya cepet naikin atau upgrade teman kita ya. Kayak gini nih supaya bisa cepet naik. Gimana caranya gitu. Nah di sini yang pertama adalah kalian bisa dari peti ya, dari peti idol. Jadi kalian bisa dapat hadiah di sini. Usahakan jangan diklaim sebelum dia 2 jam. Karena nanti setelah 2 jam kayak di level 36 kayak gue tuh kalian bakal dapat equip pink ya. Jadi jangan dihajar dulu. Lalu di sini boots kalian bisa ambil dan pakai gold, dan gold ini gua 200.000, 20.000 ya tanpa top up bisa dapat sebanyak ini. Karena nyelesain misi. Jadi gampang banget. Terus yang selanjutnya adalah dari shop ya. Jadi shop ini kalian harus rajin-rajin refresh. Kalian ambil aja dead brand 250 ini. Lalu kalian ambil ini. Ini. Ya. Ini 24 jam lumayan. Nah nanti kalian tinggal refresh lagi. Kalau untuk weapon itu kalian gak usah ambil. Kenapa bang gak usah ambil? Karena nanti kalian bakal dapet. Bakal dapet dari idol tadi. Ya. Bakal dapet dari idol itu gratisan. Sos ini juga kalian bisa dapat gratisan, cuman masalahnya kelamaan gitu guys untuk bisa mencapai di titik itu gitu. Kayak ini kita kelamaan ya, kalau misalnya kita nggak beli di shop, di refresh ya kita bakal kelamaan ketinggalan leveling hero nya. Jadi kalian nggak bisa nge-send story dengan cepet. Di sini kita coba ambil dulu resource nya. Ini banyak banget goldnya, jeninya. Jenny juga di sini sangat penting ya. Paling susah tuh Jenny ya, karena kepake banget untuk segala macam. Lalu di hari kedua, ini gue udah hari kedua, kalian bisa di stage gue udah stage 11, chapter 11 ya. Nah kita bisa ngambil di sini guys. Nah ini bisa dapat gratis. Nah gue bakal ngambil random win element gratis kayaknya ya. Gue bakal ngambil win element gratis. Mudah-mudahan dapatnya itu si ini, si siapa namanya, si Rangris ya. Mudah-mudahan dapetnya Rangris. Ya udah kita gas aja lah. Let's go. Win element. Yuk, Rangris. Aduh, ini apa? Ini baru, guys. Baru tadi ya. Belum pernah dapet gua hero tadi. Gua pikir gua bakal dapet Rangris, taunya bukan. Ini apa? Oh, si pohon pisang, guys. Si pohon pisang ya. Restore apa ini? Restore duit kah? Ya nggak bagus sih. Pohon pisang ini nggak menarik buat gue ya. Oke, kita langsung aja summon. Jadi di sini gue punya 11 dan gue ngincer di sini assassin ya. Sebenarnya gue sih nggak terlalu ngincer assassin. Gue kayaknya bakal lebih ngincer si ini ya. Healer aja guys, karena gue udah pakai assassin sebagai main char gue. Di sini kalian mau rubah job gampang banget, ternyata cuma 88 gold aja kalau mau dirubah dari priest ke assassin. Oke, kita langsung gacha aja dulu. Kita gacha, let's go. Sekarang nanti kita bahas job assassin ya. Oke, apakah SS bagus, luar emas, mesti puter-puter gas. Album, O-ring. Oke, Kobold drops. Obagon drops. Sohe blast pouring lagi. Aduh, blast pouring terus. Ya not bad lah ya. Yang penting banyak blast pouring juga untuk naikin main char kita, guys. Ini 24 dapat ya. Ya source kayak gitu juga lumayan banget. Ambil. Kita di sini ambil. Nah, dari tadi kalian ngambil itu bisa naikin ini ya. Nah nih kalian bisa cepat naikin ke 101. Skillnya jadi naik. Kayak gitu. Jadi kalian tinggal refresh-refresh aja untuk bisa nge-up monster-monster kalian gitu guys. Terus ini kayaknya 110 bagus deh. 111 malah ya. Udah cukup. Nanti 120 untuk naik harus di ini lagi guys. Harus di apa namanya, di awaken lagi gitu guys ya. Oke, kita bakal coba assassin di adventure ya. Di chapter 11-13. Let's go. Ini assassin bagus banget ya. Selalu MVP. Nanti speednya gue turunin dulu.
kayak battle. Cuman gue kurang healer nih. Kayaknya gue nanti bakal ganti Baphomet sama healer ya. Kayaknya Angel Ring juga bagus. Oke. Okay. Us, run Paladin Randall dulu. Oke, okay. Assassin. Lihat ya. Kabum. Langsung rata semua dong. Boom, 11.000. Boom, gila enggak? MVP Assassin job kedua. Gila kan? Assassin itu main char yang paling gila sih untuk saat ini ya. Untuk di story bisa ngebantai dengan cepat. Tapi kalau misalnya kalian main di beberapa mode, kalian tetap butuh Acolyte ya. Di beberapa mode itu Acolyte yang dibutuhkan. Assassin itu untuk bisa clear cepat PvP, terus di story kayak gini itu Assassin kepake. Tapi di beberapa mode yang butuh waktu panjang, misalnya HP di mode apa sih ada yang terus-terusan gitu ya. Harus ngejaga HP kita supaya full, nah kalian harus pakai Acolyte guys. Atau pakai Priest ya. Itu penting banget. Makanya gua ada jobnya yang kedua. Job kedua gua itu di sini Acolyte ya. Baru di sini ada si Blacksmith atau Whitesmith. Oke. Okay? Terus di sini kita bakal bahas juga skill dari Assassin. Assassin ini punya damage poison, regardless defense to the enemy monster with the highest attack and cause all enemies suffer 100% average attack points and damage regardless defense and fall into tier 2 dark shadow. Status taking increase damage. Jadi dia tuh serangannya sakit plus juga bikin kena debuff ya. Terus selanjutnya adalah teleport speed. Nah ini dia, teleport speed at zone. Dia emang kripik tapi dia itu serangannya cepet banget. Dan itu ada waktu beberapa detik. Ketika dia sonic blow itu gak bisa di hit ya. Karena dia tuh gerak cepat kecuali sebelum sonic blow dia di stun atau di CC. Nah dia juga punya kesempatan untuk nge-stun musuh. Begitu dia serangan cepat, musuhnya itu bisa kena stun semua dengan kesempatan 20%. Terus selanjutnya di sini trigger normal attack. Ini di level 3, rapid wings, each dealing 150% attack, crit damage with inflict additional 30%, cooldown 6 second. Lalu normal attack, this 20% attack, 450 damage to target, then deals 40% attack damage to the enemy in a regular range in front of you. Terus selanjutnya adalah ini, assassin double attack, fully active, venom knife cooldown is completely reset ya. Jadi racun lah guys, lebih ke racun ya. Assassin double attack. Jadi ada double attack juga yang warna kuning-kuning itu. Nah, ini assassin ini bagus banget. Tadi gua udah tunjukin di sana, terus kita tunjukin di arena dulu ya. Kita ke arena. Arena gua kemarin udah top 100-an ya, jadi turun top 500 sekarang. Jadi kita bantai ini. Let's go. Assassin lawannya pakai Priest. Susah. Kenapa susah? Karena Priest ini juga pakai Assassin ulti. Paladin Randall. Kabum. Kena stun. Oke. Aduh, udah pada mati gua. Wah, pada mati lagi. Kalah guys ya. Wah ini kalah guys. Ini kalah guys. Wah gila. Kalah ya. Kita refresh dulu. Itu dia ya. Termasuk sulit juga untuk ngalahin tim yang pakai Priest. Kalau defend dia kuat ya. Oke kita gas lagi. Ini kita lawan Rogue ya. Assassin lawan Rogue. Oh dia kena stun duluan, ini udah untung, udah benefit banget buat kita. Bam 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 bam, pasti mati. Boom, double danger, ini dia ulti assassin. Rata semua guys. Tinggal Paladin Randall sama Priest, udah gak ada artinya si tank. Mati. Ini dia, kelemahan Bapaknya itu terlalu lama guys ya, dia ngecas ultinya ya. Makanya gue kemungkinan bakal ganti Baphomet. Naik, ranking 439. Kita coba gas lagi ke ranking. Wih, udah ranking, udah pada, CP-nya udah pada gede-gede nih. Dan kita coba lawan Assassin sama Assassin ya. Ini betul dan terakhir ya guys ya.
Let's go. Dia pakai Dark Lord, pakai Enduring, ini monster semuanya dia pakai. Oke, monster MVP besar kecuali Enduring ya. Enduring itu MVP mini, MVP kalau di Ragnarok dulu. Mati. Yang penting Enduringnya tuh mati duluan, guys. Kenapa? Karena nanti dia annoying ya, ngeluarin pasukan chibi-chibi yang bisa ngeheal. Oke, mati. Nice. Tinggal Dark Lord-nya. Easy ya. Assassin tetap assassin gun terkuat, guys. Boom. Emang High Priest itu untuk defense bagus ya. Ada tim defense itu pakai High Priest, pakai 2 tank itu cukup annoying juga untuk dilawan. Oke, ini dia pakai apa nih? Kita coba lawan Dreams dah, biar bisa masuk top 100-an deh. Let's go. CP-nya gedean dia ya. Level tinggian gua. Itu dia menarik banget. Oke. Lanjut, bye. Acolyte-nya. Ya, susah tetap, guys. Pakai 2 tank sama Acolyte itu susah untuk dilawan. Untuk PvP tetap namanya Priest itu utama, guys, ya, untuk saat ini, karena damage DPS di sini masih kalah sama damage sama defense dari monster-monster. Oke, tapi kurang lebih gue udah review Assassin. Untuk story jujur aja lebih enak pakai Assassin. Assassin story. Tapi untuk PvP High Priest tetap yang paling diidolakan ya. Priest maksudnya apa High Priest? Iya, untuk story pakai Assassin enak banget, guys. Cepat selesai dan gak neko-neko. Apalagi nanti kalian di 10-20 itu wajib punya damage gede. Kalau pakai Colette gak tembus gue. Pakai Assassin gue tembus. Oke, gitu aja sekalian dari gue. Jadi itu cara untuk naikin level secara cepat dan juga job 2 Assassin. See you next video, bye-bye.